dan pemberitahuan dari pihak ini bahwa berkas pemeriksaan Dr. Candi dan saudara Hans Pranata itu sudah dilimpahkan ke Jakarta. Dan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hari ini diperlukan untuk meminta keterangan tambahan dari Dr. Candi dan Hans Pranata. Hans Pranata hari Senin kemarin, Dr. Candi hari ini. Jadi nanti apapun perkembangannya terkait dengan pemeriksaan tambahan ini akan saya info kepada teman-teman media semua. Dan insya Allah kita dorong kasus ini agar cepat bergulir di persidangan. Yang kedua, nanti kami juga akan update perkembangan terkait dengan laporan kami, dalam hal ini klien kami, saudara Dr. Candi dan Davidi, terhadap saudara Kartika Putri. Nanti seperti apa, karena menurut saya tentang laporan klien kami dari Kartika Putri ini perlu menjadi atensi kami, atensi kita semua, karena saya menduga bahwa ini Kartika Putri ini tidak jadi sedih, dugaan saya ya, sehingga kasusnya begini ribet dan sulit untuk dicari perdamaian di antara Dr. Richard dengan Kartika Putri. Jadi nanti kita akan sampaikan update-nya dan situasi yang sebenarnya dan apa yang harus kami sikapi terhadap laporan kami terkait dengan Kartika Putri. Okay. Kali itu saja, itu dulu ya. Oke, okay, Bang. Lapor ya. Siap. Semua ya. Siap, Bang. Terima kasih. Mantap, Bang. Siap. Siap, teman-teman. Oke, okay, thank you ya. Oke. Okay.